Timnas U19 Putri Indonesia akan menghadapi Kamboja pada laga terakhir grup A Piala AFF U19 Women Championship 2023 malam ini. Skuad Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Laos, Timor Leste, dan Kamboja. Dalam dua laga terakhir, tim asuhan Rudi Eka sukses meraih poin penuh. Pada laga pertama melawan Timor Leste, pasukan Garuda Pertiwi menang dengan skor telak 7-0. Sementara di pertandingan kedua saat menghadapi Laos, Timnas Indonesia sempat tertinggal 1-0 sebelum akhirnya berbalik unggul jadi 4-1. Dengan dua hasil tersebut, Timnas Indonesia kini berada di puncak klasemen grup A dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan. Pertandingan terakhir grup AAFF U19 Women Championship 2023 antara Timnas Indonesia versus Kamboja akan berlangsung malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Live channel soccer dari Kavision.